Satu hari nanti, kalau orang Palestin dah tak sanggup jaga Masjid Aqsa, kita di sini wajib kena datang jaga Masjid Aqsa. Sebab apa? Sebab dia tanah wakaf orang beriman. Maknanya kalau kamu bagi bantuan, macam kita juga berada di sana sebenarnya. Dalam satu tahun, para wali abdal akan ada berjumpa dekat sekitar Masjid Aqsa. Saya tanya imam, bila? Tuan, ibu, kakak, ayah, abang, setiap adik-adik yang saya sayangi dan saya doakan dan kebaikan sekalian. Pertama, syukur kepada Allah SWT dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada pagi, pada malam yang berbahagia ini dapat sama-sama kita berada dalam perkongsian kita. Jadi mudah-mudahan beri manfaat kepada kita insyaAllah. Jadi pada malam berbahagia ini saya nak cerita mengenai Palestin. Dan saya suka kalau bicara mengenai Palestin tu kita bicara dengan ilmu kan, bukan semangat semata-mata, supaya kita faham apa yang kita semangatkan, apa yang kita bantu, apa yang kita usahakan dan apa yang kita buat. Jadi mudah-mudahan dengan kefahaman dia menjadikan kita istiqamah ataupun konsisten ataupun berterusan kan dalam kita membantu Palestin kan dan juga Masjid Aqsa insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, alhamdulillah sekalian. Yang pertama saya nak kongsikan adalah mengenal bumi Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ni dia sebuah negara dulu. Baitul Maqdis adalah sebuah kawasan. Jadi ada yang berpendapat Baitul Maqdis tu sekitar beberapa gunung di bahagian Jerusalem. Itu adalah negara Baitul Maqdis. Dan ada ulama-ulama sirah yang berpendapat sampai kepada negara Palestin sekarang itulah. Itu Baitul Maqdis. Dan di dalam Baitul Maqdis itu ada Masjid Al-Aqsa. Jadi mana Baitul Maqdis itu sebuah negara. Jadi kalau kita melihat bagaimana Allah SWT menyebut di dalam Al-Quran mengenai kisah-kisah para anbiya alaihimussalatu wassalam, contohnya kisah Nabi Lut alaihi salam. Ketika Nabi Lut alaihi salam dia dan maknanya orang-orang yang beriman selamat, Allah perintahkan untuk keluar daripada kota Sodom, Allah terbalikkan kota Sodom. Bila tarikh Nabi Lut alaihi salam kurang lebih 1800 tahun sebelum Masihi. Dan kita kan 2024, dia 1800 tahun sebelum Masihi kurang lebih. Maka Allah Subhanahu Wa Taala terbalikkan kerana angkara kaum Nabi Lut alaihi salam dan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Lut pergi ke arah negeri yang diberkati iaitu Baitul Maqdis. Wa najainahu wa lutan ila al-ardi allati barakna fiha lil alamin, dan kami selamatkan Nabi Lut dan orang-orang bersamanya kepada bumi yang kami berkati dan yang kami lebihkan daripada sekalian alam. Jadi Nabi Lut alaihi salam dia pergi ke Hebron. Hebron ni di situ sekarang dia ada makam Nabi Ibrahim alaihi salam. Makam Nabi Lut pun berada di situ. Di mana? Di Hebron. Okey. Kalau kita lihat sejarah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa ni bila? Lebih kurang dalam 1400 tahun sebelum Masihi. Nabi Musa ni daripada Mesir. Daripada Mesir dibawa Bani Israel. Kemudian Bani Israel dibawa pergi ke mana? Pergi ke tempat yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-A'raf. Allah kata auzubillahi minasyaitanir rajim wa awrathnal qaumal ladzina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibiha allati barakna fiha. Dan kami wariskan pada kaum yang beriman itu satu tempat daripada timur dan baratnya yang kami berkati. Jadi mana Bani Israel menuju ketika itu ke Jericho. Jericho sekarang satu tempat di bawah Palestin. Dan kemudian mereka pergi ke Jerusalem. Maknanya Jericho pernah disebut. Kemudian berkaitan dengan Hebron. Mana pernah disebut. Kalau kita lihat zaman Nabi Sulaiman AS. Surah Al-Anbiya. Allah SWT sebut.
ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. Dan bagi Nabi Sulaiman itu angin-angin yang berjalan dengan perintahnya ke bumi yang kami berkati sekelilingnya. Jadi Nabi Sulaiman ini, tuan-tuan sekalian, dia bukan saja boleh perintah jin, boleh perintah manusia, tapi boleh perintah angin. Angin ini boleh diperintah umumnya. Dia boleh naik apa nama angin ini nak ke mana dia pergi. Dan maknanya kalau kita lihat bagaimana tempat Nabi Sulaiman tu sampai kepada lembah Jordan sekarang. Mana sekarang kelikut tebing barat lah. So maksudnya itu adalah yang disebut sebagai negeri yang alladhi barakna haulahu, yang diberkati sekeliling dia. Jadi maknanya bumi Baitul Maqdis ni dia adalah negara. Dia sebuah negara. Jadi dalam Baitul Maqdis ni ada sebuah masjid. Dipanggil Masjid Al-Aqsa. Ini yang Nabi SAW pernah diisrakan, kan? Iaitu ketika malam Isra Mi'raj, Allah sebut subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah. Maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkati sekelilingnya. Tuan-tuan sekalian, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebut Allah berkati sekeliling Masjid Aqsa? Kerana tiga sebab. Yang pertama, kerana banyaknya para anbiya alaihi wassalatu wassalam di sana. Sekitar Baitul Maqdis ni banyak para nabi. Sebutlah nabi siapa? Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, Nabi Zulkifli dan nabi-nabi yang tak disebut dalam Quran. Dan ada Nabi Daniel, Nabi siapa lagi? Banyak nabi-nabi semua berkaitan banyak dekat Masjid Aqsa. Sebab itu ketika Nabi SAW di Isra Mi'rajkan, Nabi bersolat dengan seluruh para ruh para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Bilangan mereka 124,000 orang. Baitul Maqdis. Jadi pertama kerana banyaknya para nabi di situ dan banyaknya para nabi dikebumikan di situ. Yang kedua kenapa? Yang keduanya banyaknya orang-orang soleh, para wali di situ. Mereka tidak bertaraf nabi tapi para wali Allah Subhanahu Wa Taala di situ. Wali ni tuan-tuan sekalian, dia ada dia punya, kalau bahasa moden dia, organisasi dia lah ya, ataupun tanzim dia. Kalau dalam hadis, dia diketuai oleh satu orang bernama Wali Kutub. Wali Kutub ni akan ada satu orang aja setiap zaman, daripada zaman Nabi SAW. Kita kenal nama Wali Kutub, kalau orang Melayu ni kenal satu orang je lah nama, iaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Makamnya berada di Baghdad. Di makam tu ada madrasah. Saya baru balik daripada Iraq menziarahi mana tempat-tempat di sana, termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maksudnya kita kenal itulah Wali Kutub. Selepas Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dia ada wali-wali kutub yang lain. Dia dipimpin oleh satu orang. Di bawah Wali Kutub ni ada dipanggil dalam hadis, dipanggil Wali Abdal. Wali Abdal ni ada 40 orang. Dinamakan Wali Abdal sebab kalau satu orang meninggal akan diganti dengan satu orang yang lain. Kan? Kita belajar ilmu tajwid, ada dengar ataupun jumpa istilah mad badal. Badal ni makna ganti. Kan? Jadi maknanya Wali Abdal ni wali yang kalau meninggal akan diganti dengan satu orang lagi. Bilangan mereka 40 orang. Saya masuk dekat Masjid Aqsa, saya dikursuskan oleh Imam Masjid Aqsa, sejarah Masjid Aqsa. Dekat dalam masjid utama dia ada dipanggil Maqam Arba'in. Arba'in ni maksudnya 40. Kan? Dia kata dalam satu tahun para wali abdal akan ada berjumpa dekat sekitar Masjid Aqsa ni. Saya tanya imam bila? Imam kata saya pun tak tahu, tapi dia memang ada. Kan? Dalam setahun tu ada persidangan dia lah. Jadi di bawah wali abdal dipanggil wali nujaba. Wali nujaba ni ada dalam 200 orang lebih. Wali Nujaba. Di bawah Wali Nujaba barulah wali-wali yang lain. Wali Nujaba dan wali-wali lain yang bertebaran di muka bumi ini, termasuk dekat tanah Melayu kita ni ada juga wali-wali ni. Kita dengar nama Tok Kupaloh.
kita dengar nama apa ulama-ulama yang terdahulu, dan ada yang mereka tahu mereka wali, ada yang mereka pun tak perasan mereka wali, ada yang sebagai sendiri-sendiri berzikir, ada yang berjuang. Dan contoh macam kita jumpa di Patani makam Syekh Abdul Samad Al-Falambangi daripada Palembang, tuan-tuan sekalian. Ketika Siam serang Patani, datang berjihad dekat Palembang, syahid dekat Palembang, makamnya ada di Palembang. Kan Syekh Abdul Samad Al-Falambangi. Kan, jadi maknanya tengok Ini maknanya ada juga kosan-kosan kita ni. Jadi kenapa allazi barakna haulahu, yang kami berkati itu, yang keduanya kerana banyaknya wali-wali dan orang-orang soleh yang berada di situ tu. Dan yang ketiga, tuan-tuan sekalian, kenapa Allah sebut allazi barakna haulahu? Kenapa kami berkati sekeliling Masjid Aqsa tu? Kerana dia menjadi bumi syahid sampai hari kiamat. Kan? Sebab itu banyak peperangan agama berlaku dekat sekitar Baitul Maqdis sejak dulu lagi sampai kiamat nanti. Dalam dunia ni ada beberapa tanah yang disebut, kan, dalam hadis ke, dalam Quran ke, antaranya adalah Darul Aman. Darul Aman ni Mekah dengan Madinah. Allah sebut kan, wattini wazaituni waturisinina wahazal baladil amin. Demi watin, demi buah tin, demi buah zaitun, dan bukit Turusina, dan juga negeri yang aman. Negeri aman ni Mekah Madinah. Dia panggil Darul Aman. Ada dipanggil sebagai Darul Barakah. Darul Barakah ni Syam dan juga Yaman. Syam main sekarang Syria lah. Yaman, Yaman lah. Nabi pernah doakan, Allahumma barik Yamanina, Allahumma barik Syamina, Allahumma barik Yamanina, Allahumma barik Syamina. Ya Allah, berkati Yaman, berkati Syam. Berkati Yaman, berkati Syam. And, jadi, banyak-banyak orang Arab ni, orang Arab ni terkenal yang kasar. Tapi kalau orang Arab Yaman dengan orang Arab Syria, memang lebih lembut dengan Syria. Tanya ustaz-ustaz kita kalau belajar di Syria. And, dia kalau memaki perempuan dia, memaki pun kita ingat dia mengurat kita. And, dia memaki, ba'id syuaya ya hayawan. Dia tak selesa kan? Binatang boleh jauh sikit tak? Padahal kena maki tu. Orang tak faham, aku kena ngurat ni dengan perempuan Syria ni. Lembut, kan? Sebab dia memang lembut. Sebab Nabi doakan. Maknanya di tanah barakah. Yaman dan juga Syam, tanah barakah. Ada dipanggil sebagai Darul Fitan. Darul Fitan ni negeri fitnah. Negeri fitnah ni mana? Iraq. Iraq negeri fitnah. Kan? Bagaimana kita lihat mula-mula sekali antara yang mengamalkan sihir dan ilmu sihir tersebar adalah di Iraq, di Babylon. Dan ketika dua malaikat nama Harut dan Marut dalam surah Al-Baqarah kita baca. Dan mana dua Harut dan Marut ni, dia mengajarkan manusia ni ilmu sihir. Ilmu sihir ni diajar oleh tiga. Satu syaitan, yang kedua dua malaikat Harut dan Marut. Detail dia nanti minta ustaz-ustaz kita ajar. Macam mana kisah Harut dan Marut tu? Malam ni kita tak sempat nak cerita. Atau kita sambung tahun depan nanti insyaAllah. Alamak kita pasal Harut dan Marut. Jadi maknanya Harut dan Marut, dia mengajarkan manusia sihir. Dulu, mula-mula Nabi Adam turun ke muka bumi. Jadi anak Nabi Adam, Qabil dan Habil, dia saling, maknanya dia berbunuhan. Qabil maknanya membunuh Habil. Jadi dulu mudarat ni memang yang zahir, bunuh, tikam. Tapi ketika sihir, dia tak dengan yang zahir. Daripada jauh je. Dia sihir orang tu meninggal, tergulik. Kan? Jadi maknanya lagi mudarat, lagi besar. Berada di Iraq. Di Iraq, tuan-tuan sekalian. Harut dan Marut. Kemudian, kalau kita lihat dulu, ada satu raja. Namanya Nabuchadnezzar. Nabuchadnezzar ni raja daripada Iraq juga. Dia pergi serang Jerusalem. Dia angkut, tawan semua harta Nabi-Nabi. Termasuk Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli tu hidup dalam tawanan, eh. Daripada Jerusalem diambil angkut bawa ke Iraq. Kan? Itu dan maknanya berlaku peperangan dekat Iraq tu. Kemudian tuan-tuan sekalian, bagaimana kemudian Babylon, Iraq lah, dihancur dengan berbagai-bagai peperangan sampai tahun 300 tahun sebelum Masihi. 300 sebelum Masihi, Alexander the Great. Alexander the Great tu meninggalnya itu di Babylon. Alexander the Great ni kalau kita baca sejarah dia, banyak negara diserang dan diperanginya. Meninggalnya itu di Babylon. Saya sempat ziarah tempat dia tergolek meninggal tu. Dekat tahta dia, sekat bawah tu. Kan?
Lepas Alexander the Great meninggal, maknanya pecah dia punya negara-negara tu, tuan-tuan sekalian. Diteruskan oleh jenderal-jenderal dia. Kemudian sampai zaman Islam. Zaman Islam kita dengar bagaimana Mongol melanggar Baghdad. Mongol langgar Baghdad. Hancur kota Baghdad. Berapa ratus ribu orang kena bunuh. Kitab-kitab dibakar, dihanyutkan. Maknanya peperangan-peperangan yang bukan kerana agama, kerana fitnah. Nanti di akhir zaman sama juga. Nabi SAW sebut bagaimana sungai Furat dan sungai Dajlah akan kering dan akan surut dan mengeluarkan emas. Semua berebut dan berperang sesama sendiri sampai ramai meninggal. 1,001 orang hidup. 1,001 orang hidup. Kan? Perang kena fitnah. Dia panggil Darul Fitan. Dan Baitul Maqdis dia panggil Darul Syuhada. Darul Syuhada ni beza dengan Iraq. Dia peperangan kerana agama. Itu beza dia. Daripada dulu lagi. Daripada zaman Nabi Daud, Nabi Sulaiman, zaman Zulqarnain, zaman Nabi Isa AS, berlaku peperangan salib di situ. Sekarang dengan orang Yahudi, besok akhir zaman antara orang Islam dan orang penyembah syaitan yang dipimpin oleh Dajjal juga berakhir di situ. Bagaimana orang-orang Yahudi itu percaya cakap Nabi SAW, besok peperangan Dajjal dengan orang-orang beriman, semua batu-batu dan pokok-pokok mengeluarkan gelombang yang boleh difahami. Ya ibadar rahman, wahai hamba Allah, nih belakang ni dia ada orang Yahudi pergi tangkap dia. Kecuali satu pokok bernama pokok gharqat. Pokok gharqat ni bahasa saintifik dia pokok oleander. Pokok oleander ni dan orang Yahudi tanam sekarang banyak pokok-pokok gharqat di sekitar Palestin. Orang Yahudi ni dipercaya, maknanya perkhabaran-perkhabaran gaib ni dipercaya. Orang Yahudi paling khurafat. Sebab oleh kerana banyak Nabi diutus kepada Bani Israel, jadi nature percaya benda gaib ada dekat Bani Israel. Sampai benda-benda khurafat pun dipercaya juga. Lepas tu kita pelik. Kenapa dia tak percaya kepada Nabi Muhammad, tapi dia percaya kepada hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW. Sebab dia percaya pada benda gaib. Saya kalau pergi ke sana, saya suka menyakat orang Yahudi. Kalau saya pakai cincin, macam ayah-ayah kita pakai cincin, saya dah habis jemaah dah rehat, saya akan pergi kat bandar itu, saya akan cakap, kau tahu tak, cincin aku ni kan, malam-malam dia datang mimpi tau. Dia suka cerita macam tu. Dia kata, jual lah kat aku. Tak boleh, mana boleh. Tak boleh. Dia suka. Badan dia penuh tangkal, tuan-tuan silan. Badan Yahudi penuh tangkal. Kalau kita pergi kat mana tempat Jerusalem, kita confused antara orang Arab dengan orang Yahudi, tengok. Kalau kedai orang Yahudi, confirm ada tangkal. Confirm. Dia besar ibu jari ni, dekat depan kedai dia. Confirm. Nak tahu orang Yahudi punya kedai, confirm ada tangkal. Boleh senang. Dia percaya benda-benda gaib macam tu. Dia percaya. Jadi dia tanam pokok-pokok rekod tu. Jadi ada beberapa tanah yang disebut Darul Aman, Mekah, Madinah. Darul Barakah, Syam dan Yaman. Darul Fitan, Iraq. Darul Syuhada, Palestin. Dan kita Darul Ihsan. Tapi tak sebut ada hadis lah. Benda tu kan. Maksudnya, negeri kita ni. Kita ada Darul Ta'zim, ada Darul Ridwan, ada Darul Na'im, ada Darul, banyak lagi lah Darul yang lain. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, Alladhi barakna hawlahu, yang kami berkati kerana tiga sebab. Banyaknya para nabi, banyaknya orang soleh, dan banyak bumi syahid sampai hari kiamat. Oleh kerana banyaknya para nabi di situ, orang soleh di situ, and begitu juga dengan banyaknya sebagai bumi syahid di situ, jadi tanah Palestin ni dan tanah Baitul Maqdis ni antara mana tanah yang paling banyak tempat-tempat wakaf. Orang buat masjid, and orang wakafkan untuk buat madrasah, tempat wakaf paling banyak sebab di tanah barakah para nabi, and tanah wakaf. Tanah wakaf ni maksudnya apa? Dia bukan milik orang Arab. Dia bukan milik orang Palestin. Dia bukan milik orang Bani Israel. Dia milik seluruh orang yang hatinya ada kepercayaan kepada Allah dan Rasul. Maknanya hari ini kita duduk dekat masjid yang penuh barakah ini, kan?
Satu hari nanti, kalau orang Palestin dah tak sanggup jaga Masjid Al-Aqsa, kita di sini wajib kena datang jaga Masjid Al-Aqsa. Sebab apa? Sebab dia tanah wakaf orang beriman. Sebab itu, tuan-tuan sekalian, ketika peperangan salib, orang Arab sudah rasa lemah semangat. Oh, lemah semangat. Salahuddin datang membebaskan Masjid Al-Aqsa. Salahuddin tu bangsanya Kurdish, bukan orang Arab. Kenapa dia datang Masjid Al-Aqsa? Sebab tanah itu, tanah Baitul Maqdis, tanah Palestin, tanah wakaf seluruh orang beriman. Kan? Kita tengok tuan-tuan sekalian, ketika orang Arab waktu tu satu ketika pernah tak macam penat nak menjaga sana, orang Turki daripada kerajaan Bani Osmaniyah datang. Orang Turki datang jaga. Kan? Bukan orang Arab. Sebab itu akhir zaman nanti apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di antara yang akan menyemarakkan kebangkitan Islam adalah daripada bangsa-bangsa sebelah timur. Min qibalil masyriq. Terdapat dipanggil sebagai rayatu sauda ataupun panji-panji hitam. Yang datang dari sebelah timur yang akan bersama-sama menyemarakkan kebangkitan Islam termasuk dalam peperangan dengan Dajjal di Baitul Maqdis nanti. Jadi maknanya apa? Orang belah timur oleh kerana hadis ni disebut daripada timur, mana timur Madinah? Mungkin India, mungkin Pakistan, mungkin Nusantara kita ini, mungkin China, mungkin Jepun. Tapi kalau kita tengok perbahasan banyak ulama kan, berpendapat bahagian Nusantara kita ini, sebab bangsa Melayu bangsa yang belum lagi digilirkan untuk memimpin Islam. Bangsa Turki sudah. Kan, bangsa Arab sudah, bangsa Kurdi sudah. Tapi bangsa Melayu belum lagi betul-betul memimpin sebuah kerajaan Islam keseluruhannya. Kan, jadi maknanya tuan-tuan sekalian, itu yang kita bergerak dengan kefahaman. Bukan semata-mata semangat, kita berarak ke jalan raya. Bagus semua tu. Tapi apabila dengan kefahaman, kita lebih istiqamah nanti. Oh, sana adalah tanah wakaf. Dan sana adalah bumi yang kita tidak akan tinggalkan. Dan sana adalah bumi yang memang tidak asing bagi kita. Dan itu adalah tanah kita. Jadi, itu yang Nabi SAW sebut ketika para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, afitnah bagi fatwa kepada kami mengenai Baitul Maqdis. Nabi kata, berusahalah untuk pergi ke sana. Sembahyanglah di sana. Maknanya memakmurkan sana. Apabila bersembahyang, perlunya ada sumber air. Untuk berwudu, untuk bersuci. Apabila wujud sembahyang, perlukan pakaian yang sempurna. Maknanya bersembahyang tu simbol memakmurkan. Apabila adanya pakaian sempurna, maknanya perlunya orang yang berada dalam bidang fardu kifayah menjual pakaian-pakaian yang menutup aurat. Dan apabila sebut sembahyang, perlukan kesucian. Maknanya perlu ada, maknanya orang yang fardu kifayah dia membangunkan untuk membersihkan najis-najis dan sebagainya. Apabila fardu kifayah, maknanya ada waktu sembahyang. Apabila sebut pasal solat, maknanya ada waktu sembahyang. Maknanya ada orang yang perlu menjaga waktu. Berazan dan sebagainya. Sembahyang satu simbol kepada kehidupan dalam dada orang beriman. Sebab tu kita sebut pasal sembahyang, dia menghidupkan. Sebab tu Nabi kata, afitnah bagi fatwa kepada kami, wahai Rasulullah, mengenai Baitul Maqdis. Nabi kata, pergi dan bersembahyang ke sana. Bukan semata-mata sembahyang. Di mana kita kena fikir mengenai Baitul Maqdis macam mana. Maka kemudian Nabi kata apa? Kalau tak mampu nak pergi, maka hendaklah kamu kirimkan minyak. Minyak ni dulu nak hidupkan lampu ni pakai minyak. Sebab tu dekat Masjid Al-Aqsa tu dia ada telaga minyak zaitun. Dulu orang kirimkan minyak, jadi orang letakkan minyak zaitun tu. Supaya nak menghidupkan, nak memakmurkan. Jadi biar hidup Baitul Maqdis tu. Jadi kalau kamu menghantar minyak, seolah-olah kamu bersembahyang di sana. Maknanya kalau kamu bagi bantuan, macam kita juga berada di sana sebenarnya. Ini apa yang Nabi sebut. Sebab itu dalam hadis yang lain Nabi sebut, la tashuddur rihal. Kalau nak bersusah payah, bersusah payahlah kepada tiga tempat. La tashuddur rihal illa li thalathah. Iaitu pertama, pergi Masjid Haram, Masjid Nabawi, dan juga Masjid Al-Aqsa. Kalau nak bersusah payah, bersusah payahlah pergi kepada tiga masjid ini. Masjid Nabawi, Masjid Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Muslimin dan muslimat rahimahullah sekalian. Okey.
Kemudian saya nak cakap habis mengenai pengenalan. Jadi mana Baitul Maqdis adalah sebuah negara. Dan dalam Baitul Maqdis tu dia ada Masjid Al-Aqsa. Sepadannya mana? Umumnya ulama kita kata negara Palestin sekarang itulah Baitul Maqdis. Tapi orang-orang Yahudi, bagi dia negara Baitul Maqdis tu sekarang ni 6 buah negara. Kan? Pertama Mesir, sebab mereka pernah berada di Mesir. Kan? Waktu zaman Nabi Musa. Mesir, Palestin tu sendiri, Jordan, Syria, Lebanon dan Iraq. Iraq. Eh? 6 negara ini adalah negara di antara 2 buah sungai. Sungai Nil di Mesir sehingga sungai Dajlah di Iraq. Batu kalau kita tengok bendera Israel, dia gunakan 6 bintang dan ada 2 calit macam sungai. Itu negara cita-cita dia, tuan-tuan sekalian. Kan? Negara antara 2 buah sungai, iaitu 6 buah negara tadi dan antara Nil dan juga Dajlah. Peta negara idaman dia ni diletakkan dekat duit sposin. Kalau tuan-tuan pergi sana, duit sposin ni budak-budak kecil pun boleh pegang. Mana budak kecil pun mampu pegang duit sposin. Duit sposin dia tu, belakang tu ada negara yang 6 negara yang saya cerita tu. Ada peta 6 negara tu. Kecil-kecil lagi, budak-budak kecil dah diajar. Ini negara kita, kata dia. Yang dia orang nak tawan. Dan dia orang ni, tuan-tuan sekalian, kalau tawan, dia memang akan bunuh. Hatta budak-budak kecil dia akan bunuh. Kan? Tuan-tuan nanti kejap lagi type dekat Google, cuba cari perkataan psychopath. P-S-Y-C-O. Psycho. P-A-T-H. Psychopath. Psychopath ni orang yang memang lack of empathy. Langsung tak ada empathy. Kemudian tak ada penyesalan langsung. Dan dia ada dipanggil sebagai maknanya thrill. Thrill. Bunuh orang tu thrill bagi dia. Sonok. Bunuh orang tu seronok. Kan bila orang interview orang Israel tanya, kau bom budak-budak? Dia kata, patut budak-budak tu memang kena bom, kena bunuh tu patut. Dia tak ada rasa menyesal langsung. Kan? Sebab tu dia kata orang Israel ni, dia orang psycho, orang yang ada mental disorder. Ada sakit mental, tuan-tuan sekalian. Kalau ada ahli psikologi, psikiatris depan saya, kan? Maknanya biasalah dengan perkataan psychopath ni. Maksudnya orang yang lack of empathy, yang memang tak ada kemanusiaan. Sampai kalau sebut apa takrifan evil bagi Mak Saleh, Mak Saleh, evil apa takrifan syaitan bagi Mak Saleh, orang-orang yang ada psikopat. Orang ada psikopat maknanya orang yang langsung tak ada belas kasihan, penyesalan tak ada. Ini yang ada pada dia orang ni, tuan-tuan sekalian. Kan? Sebab tu bila dia cerita-cerita 6 negara dia tu, itulah dia, dan dia tak kira pun. Dia tak kira, dia anggap orang lain semua macam binatang, macam sampah, macam haiwan je. Dia tak kira, janji cerita-cerita dia tercapai. Ini perangai Bani Israel. Kan? Muslimin dan muslimat rahimahullah sekalian. Okey. Kemudian bab seterusnya, kan, yang kita saya nak cerita mengenai akhir zaman, sebab tajuk kita kan Palestin. Air mata dan juga akhir zaman, kan? Di akhir zaman ni tuan-tuan sekalian, okey. Jadi antara peristiwa-peristiwa besar hari kiamat, kan, tanda-tanda hari kiamat ni, dia ada tanda-tanda kecil dan ada tanda-tanda besar. Kita sebagai orang Islam, kita jangan takut cerita pasal hari kiamat, kan? Sebab kita ni orang Islam, akhirat tu sebahagian daripada hidup kita. Kita tak perlu takut, kan? Kita tak perlu takut. Akhirat ni dia sebahagian hidup kita. Macam kita pernah muda, macam kita pernah budak-budak, sekarang kita remaja, ataupun sekarang kita mungkin dah dewasa, ataupun mungkin dah berumur, kan budak-budak tu sebahagian hidup kita. Macam anak-anak kita ni, dia tak perlu takut jadi orang dewasa. Sebab dewasa tu sebahagian daripada hidup. Jadi mati tu, kita orang Islam sebahagian daripada hidup kita. Kita tak perlu takut. Itu diajar bagi kita. Disuruh kita bersedia. Maknanya sedekah amalan, buatlah apa yang bagus. Sebab dia sebahagian daripada kehidupan kita. Dia sebagai laluan kehidupan kita tu. Kita jangan takut. Tak pernah diajar untuk takut. Sebab tu ketika tentera salib, ketika tentera salib kalah dalam peperangan salib pada tahun 1187 Masihi, dalam Salahuddin Al-Ayyubi mengalahkan mereka, tentera salib, dia dah kalah, diwujudkan satu grup dipanggil Orientalis. Orientalis ni
orang yang belajar pasal bangsa-bangsa Muslim, bangsa-bangsa Timur, kaji dan macam mana nak melemahkan daripada dalam. Kan? Ha, ini orang, ini wujud guru orientalis, wujud sungguh Tuan-Tuan Silan. Eh? Ha, dia kaji. Sebab apa? Mereka, mereka kata, kita takkan dapat kalahkan orang Islam ni dengan senjata. Sebab orang Islam ni dia ada modul, ada modul, ada pelajaran, ada bab mencintai akhirat lebih daripada mencintai dunia. Sebab itu orang Islam kalau pegang berislam dia tak ada takut, dia tak ada rasa takut sebab akhirat sebahagian daripada hidup kita. Muslimin dan muslimat Allah sekalian. Okey. Jadi kita nak cerita kan, tanda-tanda hari kiamat ni ada yang kecil, ada yang besar. Okey. Yang besar ni dia ada 10. Rentetan yang awal dia akan keluar Imam Mahdi. Lepas Imam Mahdi akan keluar Dajjal. Lepas Dajjal keluar Nabi Isa. Lepas Nabi Isa keluar Ya'juj dan Ma'juj. Kan? Ini, ini antara yang, yang tadi empat yang awal. Eh? Okey, tuan-tuan silakan. Eh? Ketika Salahuddin Al-Ayyubi berjaya membebaskan Masjid Aqsa daripada daripada tentera salib, dia dia tutup satu pintu. Pintu Baitul Maqdis ni, pintu Masjid Aqsa ni, dia ada 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 beberapa pintu, dia tutup satu pintu. Maka dia berijtihad, pintu ini hanya akan dibuka ketika hampirnya nanti keluar Imam Mahdi dan juga Nabi Isa. Tuan-tuan sekalian, pada tahun 2022, ulama di Jerusalem telah berijtihad untuk membuka pintu ni. Pintu ni pintu Babu Rahmah dipanggil. Ataupun dipanggil Masjid. Masjid Babu Rahmah. Tapi orang Islam dah buka daripada dalam sebab pintu tu besar. Yang bagian luar orang Yahudi tak bagi buka. Orang Yahudi tak beri buka, tak bagi buka benda tu. Kan? Okey. Kita tak usah runsing, kita cerita mengenai apa khabar akhir zaman. Mungkin lambat lagi wallahu alam, tapi ini kita kita faham benda ni, kan? Ah, yang maknanya nanti keluar Imam Mahdi, kemudian keluar Dajjal. Dan orang Yahudi memang tertunggu-tunggu kedatangan Dajjal ni. Dajjal ni maknanya masayah dia lah. Dia punya, dia punya penyelamat lah bagi dia tu. Kan? Ah, jadi bila besok nanti Dajjal keluar, orang Islam ni memang sangat susah sangat Tuan-tuan sekalian, kan? Ah, jadi ketika susah, maka ketika itu apa kata Nabi SAW? Nabi kata banyakkan berzikir. Sebab nanti yang boleh menyebabkan kenyang tu antaranya adalah zikir. Kan? Jadi kita boleh bahas hadis ni daripada dua sudut. Yang pertama, memang zikir itu sendiri jadikan kita kenyang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Yang kedua tuan-tuan sekalian, ketika Dajjal keluar, orang semua terkesan. Jadi kalau bahasa modennya, ada orang yang anxiety. Anxiety maknanya rungsing yang melampau. Ada orang yang depression, maknanya sedih yang melampau. Dan berbagai-bagai lagi. Jadi kenapa Nabi kata orang yang zikir akan kenyang? Sebab orang yang zikir, zikir akan mengubat emosi dia. Hilang anxiety, hilang depression, dia boleh berfikir dengan waras. Eh nak ni tak tak ada makan ni. Eh jomlah kita sama-sama makan apa. Kita tanamlah apa yang, apa yang boleh. Kan, mungkin paling cepat ubi. Tanam ubi untuk kita makan sama-sama. Jadi dia tak, dia tak kelaparan. Dia tak rungsing. Jadi tengok hari ni kan, waktu PKP kan banyak orang kena uji dengan depression, anxiety, duduk rumah, rungsing, termenung. Jadi kalau rungsing tu kan tak boleh buat apa-apa. Ubatnya adalah zikir. Dengan zikir tu jadi kita lebih tenang, boleh mengubat emosi kita. Ha, jadi dan zikir ni dia tak boleh nak nak jadi dia punya fadilat dia kalau time tu nak baru time tu buat, tak. Dia kena amalkan awal. Kan? Ha, jadi maknanya sebab tu kita hari ni sekarang ni dah mula zikir lah. Apa zikir nak? Paling mudah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Selawat. Kalau mungkin tuan-tuan ada zikir-zikir yang khusus, amalkan. Yang belum ada paling kurang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan baca selawat paling kurang. Itu untuk kita. Barulah nanti kalau ada keperluan, Allah akan tunjukkan dengan kebaik keberkatan zikir tu apa nak buat, apa nak buat, apa nak buat. Kan? Sebab tu ini jangan kosong dengan zikir. Kan? Terutamanya zikir la ilaha illallah tu. Tuan-tuan sekalian, orang Melayu kita terjemahkan perkataan la ilaha illallah, la tiada, ilaha Tuhan,
illallah, melainkan Allah. Itu satu terjemahan yang sangat bagus untuk kita mudah faham, anak-anak kita mudah faham. Tapi kita dah datang ke masjid, dah belajar ni, ilah ni 99 nama Allah dalam rantaian Asma'ul Husna, itulah ilah. La ilaha illallah bermaksud tiada yang menyembuhkan melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada yang memberi rezeki melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada yang menyelamatkan melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada yang menyayangi melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada yang memberi jalan keluar bagi masalah melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada segala-gala melainkan Allah. Nah, sebab itu orang yang ada zikir la ilaha illallah, masukkan dalam hati itu maksud. Kalau mungkin tengah sempit rezeki, tadi memberi rezeki menaikkan Allah, tadi memberi rezeki menaikkan Allah, tadi memberi rezeki menaikkan Allah. Zikir sekarang. Dari sekarang dah mula start zikir. Zikir tu Nabi sebut dia memberi kita jadi kenyang. Kenyang daripada dua sudut. Sama ada keberkatan tu kenyang sungguh, ataupun dia mengubat emosi kita nanti. Jadi ketika orang rungsing, orang risau, kita tetap tenang untuk membuatkan satu benda. Apa nak buat ni? Apa benda nak diusahakan ni? Dan sebagainya. Kita azan dulu ke? Alhamdulillah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat dan rahmatullah sekalian. Ya? Okay, kita dah bincang mengenai apa itu Baitul Maqdis. Dan juga apa itu Masjid Al-Aqsa. Kemudian untuk akhir zaman, apa yang kita kongsikan tadi, iaitu kita ni biar ada zikir ataupun amalan. Selain daripada amalan yang biasa tuan-tuan buat, antara lain dan bisa orang sebut, iaitu kita perlu membaca surah Kahfi ayat 1 sampai 10. Barang siapa mengamalkan surah Kahfi ayat 1 sampai 10, nanti kalau Dajjal keluar, Dajjal takkan mampu untuk sihir dia. Dajjal tu bapak sihir. Jadi tak ada faham mengamalkan, paling kurang sehari sekali baca. Pagi ke petang ke malam ke, tak panjang. 1 sampai 10 tu tak panjang. Dan juga bukan saja Dajjal. Kalau dia kata nanti orang-orang yang berniat jahat dengan sihir-sihir, insyaAllah kan, dengan membaca surah Kahfi itu ada pendinding buat kita dan keluarga kita tu. Selain daripada itu, Nabi SAW sebut nanti boleh belajar dengan ustaz-ustaz kita. Tahir akhir, lepas kita baca sayat akhir selawat Ibrahimiyah tu, kita disunatkan untuk baca 4 doa. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat wa na'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Kan? Wa na'udzubika min apa nama? Allahumma inna a'udzubika min azabil qabri wa min azabil nar, azab kubur, daripada fitnah hidup dan fitnah mati dan juga fitnah dajjal. Itu boleh baca lepas tahiyat akhir. Itu doa yang Nabi ajarkan. Jadi lepas innaka hamidum majid, baca doa itu tadi itu. Itu antara doa-doa yang boleh kita amalkan lah ya. Selain daripada amalan yang tuan-tuan main amal, tapi jangan lekang ataupun jangan sampai kita tak ada amalan. Supaya persediaan kita dekat maknanya untuk kehidupan kita ni. Jadi saya rasa setakat saya dululah yang boleh kita kongsikan. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, jumpa lagi. Aku lu qawli ma sami'tum, astaghfirullah li wa lakum, wa risailil muslimin, fa ya fawzal mustaghfirin, wa ya najatat ta'ibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakan keselamatan kepada kami ya Allah. Kurniakan keselamatan kepada kaum muslimin ya Allah. Kurniakan keselamatan kepada saudara kami di Gaza ya Allah. Kurniakan keselamatan dan ketabahan saudara-saudara kami di Palestin ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal-mujahidin fil fasl Falastin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal-mujahidin fil Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal-mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin
alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna minkum taqabbal ya karim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.